بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكن إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد معاشر المستمعين الكرام بما اننا نستقبل عشرا مباركات العشر الاواخر من رمضان فسيكون حديثنا في لقائنا هذا حول هذه العشر وبيان اهميتها وعظيم مكانتها. بسم الله الرحمن الرحيم سيقال بوجيبك الله صلاة وسلام سمو قاسنا انت بكتاب محمد صلى الله عليه وسلم juga kepada keluarganya dan seluruh sahabatnya. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebentar lagi insya Allah kita akan memasuki hari 10 terakhir di bulan Ramadan. Maka tema yang pantas untuk kita sampaikan pada hari ini yaitu yang berkaitan dengan 10 terakhir di bulan Ramadan. Inna شهر رمضان المبارك شهر كله بركه ورحمه ايامه ولياليه ولا ولكن تختص عشره الاواخر بمزيد مزيه على بقيه ايامه ولا ولياليه وتختص بخصائص عظيمه وفضائل جليله اختصت بها عن غيرها ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم من بعده يعظمون هذه العشر ويجتهدون فيها اكثر مما يجتهدون في غيرها. روى الامام احمد في مسنده ومسلم في صحيحه عن عائشه رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الاواخر ما لا يجتهد في غيرها. وروى الشيخان عن عائشه رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر شد مئزره. Para jemaah, para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sungguhnya bulan Ramadan yang penuh berkah ini adalah bulan yang seluruh hari-harinya adalah hari-hari yang berkah Hari-hari yang penuh rahmat, baik itu siangnya maupun malamnya dan sepuluh terakhir di bulan Ramadhan mempunyai keistimewaan yang lebih daripada hari-hari lainnya di bulan Ramadhan. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat beliau mereka semua mengagungkan sepuluh terakhir di bulan Ramadhan dan bersungguh-sungguh lebih banyak daripada hari-hari lainnya. Imam Ahmad rahimahullah dalam musnadnya juga Imam Muslim dalam kitab sahihnya meriwayatkan dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau berkata dahulu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh di 10 terakhir di bulan Ramadan lebih daripada bersungguh-sungguhnya beliau di hari-hari lainnya. Juga Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya dahulu Nabi shallallahu alaihi wasallam ملام ومعنى شد مئزاره اي جد واجتهد في العباده واعتزل النساء فلا يلتذ في تلك الليالي الا بمناجاه ربه والتقرب اليه فما اباحه الله له من الجماع في ليالي رمضان يكون منشغلا عن بما سواه من العباده والطاعه طمعا arti dari perkataan Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau syadda mi'zarahu mengencangkan ikat pinggangnya yaitu beliau bersungguh-sungguh dalam beribadah dan menjauhi istri-istrinya beliau tidak berhubungan badan dengan mereka di malam-malam bulan malam-malam sebelum terakhir dan sibuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala beribadah kepadanya dan meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan baginya di malam-malam Ramadan karena sibuk untuk beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena mengharap pahala yang besar di 10 terakhir juga agar mendapatkan malam keutamaan malam Lailatul Qadar. Wa ma'na ahya layluhu أي سهره منشغلا فيه بالطاعة فأحياه بذلك وأحيا نفسه بسهره, بسهره فيه تقربا وتضرعا وتعبدا لله لأن النوم أخ الموت ولا تحيا الأرواح ولا الأبدان ولا الأوقات ولا الأعمار إلا بطاعة الله وهذه هي الحياة الحقيقية قال تعالى أو من كان ميتا فأحينا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوا في الظلمات ليس بخارج منها تسمى <Sessizonte> <سؤال> هذه الاجساد مع أنها تدب في الارض وتاكل وتشرب ميته وذلك لبعدها عن الايمان والطاعه للرحمن وانشغالها بالغي والفسوق والطغيان. هل Arti dari perkataan ببركاء عائشه رضي الله عنها احيا ليله باليوم يوم يذيقن malam malamnya، yaitu beliau tidak tidur karena sibuk beribadah. dan menghidupkan malam-malam beliau dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau senantiasa sibuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketahuilah bahwasanya tidur adalah saudara dari kematian dan tidak akan hidup ruh seorang juga tidak akan hidup badan seorang juga waktu-waktunya dan umurnya tidak dikatakan hidup kecuali dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah kehidupan yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Apakah orang yang mati kemudian Kami hidupkan dan Kami berikan kepadanya cahaya yang Dia berjalan dengannya di tengah manusia? Perumpamanya seperti orang yang berjalan di kegelapan dan Dia tidak mampu untuk keluar dari kegelapan tersebut. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala Menamakan jasad-jasad itu, padahal jasad-jasad eh, adalah orang yang mati, padahal dia berjalan di atas muka bumi, makan, minum. Hal itu disebabkan karena mereka jauh dari keimanan, jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan sibuk melakukan maksiat, kefasikan, dan kedoliman. ومعنى ايقظ اهله اي اقامهم للصلاه والعباده في هذا هذه الليالي وهذا من تمام حرصه على اهله وعنايته بهم اداء لواجب الرعايه التي استرعاه الله اياها وحرصا منه في الدلاله على الخير والدال على الخير كفاعله اضافه الى اجره الذي يكتسبه باجتهاده بنفسه وفي ذلك ايضا تشريع لامتي ان تحذو حذوه وتتاسى به في ذلك وفي توجيه ايضا للاباء والامهات وحث لهم على العنايه بتربيه ابنائهم والاهتمام بهم خاصه في هذا الشهر الكريم وتعاهدهم ومراقبتهم في عبادتهم وشده المحافظه عليهم وتشجيعهم على المسابقه لفعل الطاعات واجتناب المنهيات والاستعانه بوسائل الترغيب والترهيب قال ابن حجر وفي الحديث الحرص على مداومه القيام في العشر الاخيره al-hath ala tajwid al الخاتمة ختم الله lana بخير amin. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, arti dari perkataan Aisyah radhiyallahu anha ay ahlahu, beliau membangunkan keluarga-keluarganya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangunkan keluarganya untuk salat dan beribadah kepada Allah di malam-malam 10 terakhir ini. Dan ini menunjukkan kesempurnaan perhatian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya dan bagaimana beliau menjaga tanggungjawab yang Allah Subhanahu Wa Taala bankan kepadanya. Juga ini menunjukkan semangat beliau menunjukkan kepada kebaikan dan seorang yang menunjukkan kepada kebaikan maka mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Di samping dia pun akan mendapatkan pahala yang ia lakukan dengan ibadah pahala ibadah yang ia lakukan sendiri. Juga dalam hadis ini ya ada makna bahwasanya umat ini dianjurkan untuk mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga ada anjuran kepada orang tua, para bapak dan para ibu untuk memperhatikan anak-anak mereka terutama di bulan yang mulia ini ya mereka di dianjurkan dan diperintahkan untuk mengawasi anak-anak mereka, mengawasi ibadah mereka dan menganjurkan mereka senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memotivasi mereka untuk berlomba-lomba dalam ketaatan dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga ya, mereka dianjurkan untuk selalu memberikan motivasi kepada anak-anak mereka agar mereka bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. ومما تميزت به هذه العشر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف فيها واعتكف أصحابه من بعده والاعتكاف لزوم المسجد التفرغ لطاعة الله وهو من السنة الثابتة بالكتاب والسنة قال الله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف أزواجه من بعده Juga di antara keistimewaan sepuluh terakhir ini, yaitu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa intikaf di malam-malam atau di hari-hari sepuluh terakhir. Juga para sahabat beliau senantiasa beriktikaf setelah beliau meninggal. dan makna dari itikaf yaitu tinggal di masjid untuk konsentrasi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan itikaf ini adalah sunnah yang tertera dalam kitab dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala berfirman wala tubashiruhunna wa antum akifuna akifuna fil masajid dan janganlah kalian bercumbu dengan istri-istri kalian sedangkan kalian beritikaf di masjid-masjid juga dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau berkata dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam beritikaf di 10 terakhir di bulan Ramadan sampai Allah mewafatkannya. Kemudian istri-istrinya pun senantiasa itikaf sepeninggal beliau. Wa qad awdaha ba'd ahkam al-i'tikaf al-'allamah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. في مجالسه المشهوره المختصه بشهر رمضان التي نفع الله بها كثيرا فجزاه الله عن الاسلام والمسلمين خيرا وتغمده بواسع رحمته وكتب له في هذا الشهر المبارك مثل اجور كل من استفاد من هذا الكتاب وانتفع به وغيره من كتبه رحمه الله ومما جاء فيه قوله والمقصود بالاعتكاف انقطاع الانسان عن الناس ليتفرغ لطاعة الله في مسجد من مساجده طلبا لفضله وثوابه وادراك ليلة القدر. ولذلك ينبغي للمعتكف ان يشتغل بالذكر والقراءة والصلاة والعبادة وان يتجنب ما لا يعنيه من حديث الدنيا. ولا بأس ان يتحدث قليلا بحديث مباح مع اهله او غيرهم لمصلحه. لحديث صفيه ام المؤمنين رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيت أزوره ليلًا فحدثت ثم قمت لأنقلب أي لأنصرف إلى بيتي فقام النبي صلى الله عليه وسلم معي الحديث. أربع نقرات مقدّر رحمتي. قال الله سبحانه وتعالى الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. telah menjelaskan beberapa hukum-hukum yang berkaitan dengan i'tikaf dalam kitab beliau Majalis Syahril Ramadhan. Kitab ini adalah kitab yang menjelaskan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan bulan Ramadan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan yang banyak kepada Syekh rahimahullah dan beliau telah menulis dalam kitab yang penuh berkah ini banyak hal-hal yang penting untuk diketahui. Kemudian di antara apa yang beliau sebutkan dalam kitab tersebut, beliau mengatakan maksud dari itikaf yaitu seorang memutuskan hubungannya dari seluruh manusia agar ia konsentrasi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala dengan harapan mendapatkan karunia dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala juga dengan harapan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu seharusnya bagi seorang yang beriktikaf untuk menyibukkan diri dengan berzikir, membaca Al-Qur'an, salat dan beribadah serta menjauhi apa yang tidak penting dari perkataan obrolan-obrolan tentang dunia dan tidak mengapa bagi seorang untuk berbicara tentang perkataan atau pembicaraan yang dibolehkan bersama keluarganya atau selainnya untuk suatu kemaslahatan karena ini ditunjukkan oleh hadis Safiyah ummul mukminin radhiyallahu anha bahwasanya beliau mengatakan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang beriktikaf kemudian aku mendatanginya aku berziarah kepadanya di malam hari dan aku berbicara dengannya kemudian aku kembali ke rumahku kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ikut mengantarku ke ke rumah wa yahrum ala al mu'takif al wal wa li من التقبيل واللمس لشهوة wa تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد واما خروجه من المسجد فان كان ببعض بدنه فلا باس به. لحديث عائشه رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج راسه من المسجد وهو معتكف فاغسله وانا حائض. وفي روايه كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها راسه. dan diharamkan dan dilarang bagi seorang yang sedang beriktikaf untuk berhubungan badan dengan istrinya juga dilarang untuk bercumbu dengannya baik itu dengan mencium atau menyentuh dengan syahwat karena firman Allah Subhanahu wa taala wala tubashiruhunna wa akifuna fil masajid dan janganlah kalian bercumbu dengan istri-istri kalian dan kalian sedang beriktikaf di masjid-masjid adapun jika dia keluar dari masjid dengan sebagian badannya maka ini tidak ya mengapa ya karena hal ini ditunjukkan oleh hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau mengatakan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan kepalanya dari masjid padahal beliau sedang beritikaf ya agar saya membersihkan rambutnya dan waktu itu saya sedang haid dalam riwayat lain Aisyah mengatakan atau dalam lain disebutkan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha biasa menyisir rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ketika itu Aisyah sedang haid dan Rasulullah sedang beriktikaf di masjid. Ya, beliau memegang kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah mengeluarkan kepalanya dari dari masjid. Wa in kana khurujuhu bi badanihi fa aqsam. الأول الخروج لأمر لا بد منه طبعا أو شرعا كقضاء حاجة حاجة البول والغائط والوضوء الواجب والغسل الواجب لجنابه أو غيرها والأكل والشرب فهذا جائز إذا لم يكن فعله في المسجد فإن أمكن فعله في المسجد فلا مثلا يكون في المسجد حمام يمكنه أن يقضي حاجته فيه وأن فيه أو يكون له من يأتي بالأكل والشرب فلا يخرج حينئذ لعدم الحاجة إليه Adapun jika seorang yang beritikaf ingin keluar dengan seluruh badannya, maka ini ada tiga, tiga macam. Yang pertama, keluar untuk satu hal yang tidak boleh, tidak mungkin untuk ditinggalkan, baik secara tabiat ataupun, ataupun secara syariat. Seperti contohnya, membuang hajat, baik itu buang air kecil ataupun buang air besar, atau berwudu, atau mandi junub, atau selainnya, yaitu seperti makan dan minum, maka ini di, dibolehkan jika tidak mungkin untuk dilakukan di dalam masjid. Namun, apabila ada kemungkinan untuk dilakukan di dalam masjid, seperti apabila di dalam masjid tersebut ada kamar mandi atau tempat buang air, maka dia wajib untuk me, melakukan hal tersebut di, di dalam masjid. Juga, apabila ada seorang yang membawakan untuknya makanan dan minum, minuman. tidak perlu baginya atau tidak boleh baginya untuk keluar dari masjid karena tidak الامر الثاني الخروج او القسم الثاني الخروج لامر طاعه لا تجب عليه كعياده مريض وشهود جنازه ونحو ذلك فلا يفعله الا ان يشترط ذلك ابتداء في ابتداء اعتكافه مثلا يكون عنده مريض يجب ان يعوده او يخشى من موته فيشترط في ابتداء اعتكافه خروجه لذلك فلا باس به Yang kedua, seorang keluar untuk perkara yang berkaitan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala akan tapi perkara tersebut tidak wajib baginya, seperti menziarahi orang yang sedang sakit atau menghadiri jenazah atau hal-hal yang ber, e, seperti hal tersebut. Maka ini tidak boleh dia lakukan kecuali dia jika dia telah mensyaratkan hal tersebut di awal iktikafnya. Seperti apabila dia mempunyai keluarga yang sedang sakit yang harus dia sering untuk mengunjunginya atau takut apabila dia meninggal maka dia mensyaratkan di awal itikaf untuk keluar dari itikafnya menzerahi orang sakit tersebut maka ini tidak tidak mengapa. Al-thalith al khuruj li-amrin yunafil itikaf khal khuruj lil-bey' wal-shira' wa-jima' ahlah wa-mubaashrati ma'huu dalik. فلا يفعله لا بشرط ولا بغير شرط لأنه يناقض الاعتكاف وينافي المقصود منه انتهى كلامه Kemudian yang ketiga yaitu keluar untuk perkara yang bertentangan dengan tujuan dari etikaf itu sendiri. Yaitu keluar untuk berjual beli atau berhubungan badan dengan istrinya atau bercumbu dengannya atau yang ber, yang seperti hal tersebut. Maka ini tidak boleh dia lakukan. Baik dia

وسياتي الحديث عن هذه الليله المباركه وعن فضائلها واهميه اغتنامها وعدم اضاعتها في الحديث القادم ان شاء الله اللهم وفقنا للقيام بما يرضيك عنا في هذه العشر واختم لنا شهر رمضان بصالح الاعمال وتقبلها منا يا اكرم الاكرمين dan para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di antara keistimewaan 10 terakhir ini yaitu dalam 10 terakhir ini ada malam Lailatul Qadar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda taharrau Lailatul Qadar, carilah malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjil di 10 terakhir di bulan Ramadan. Dan insyaallah pembahasan tentang malam yang mulia ini serta keutamaan-keutamaan dan kedudukan malam ini serta bagaimana cara kita untuk memanfaatkan malam ini dan tidak menyanyikannya, Insyaallah kita akan sampaikan di pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik untuk melakukan apa-apa yang ia ridhoi di 10 terakhir di bulan Ramadan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik untuk beramal soleh di akhir-akhir 10 terakhir di bulan Ramadan. Nah, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan untuk Fadilatul Syekh yang telah menyampaikan dari yang penuh manfaat, nasihat dan penjelasan mengenai keutamaan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ikhwat islam 5 menit ke depan kita akan berinteraksi bersama Syekh untuk sesi interaktif bagi Anda yang akan bertanya. Dan sudah kami terima beberapa pertanyaan melalui pesan singkat. Ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu Aisyah di Gresik, Jawa Timur yang bertanya. Assalamualaikum, ya Syekh, apakah seorang wanita yang tidak etikaf juga bisa mendapatkan keutamaan dari 10 hari terakhir bulan Ramadan dan Lailatul Qadar secara khusus dan bagaimanakah caranya jazza kalihran syekh Naam ya naam yaquluna ma la yudrak la yutrak ma la yatisa Allah li'tikaf fala al-umur al-ukhra التي يحرص من خلالها على اغتنام هذه الليله المباركه فالمراه التي لا تعتكف تحرص في بيتها على قيام الليل وان تطيل القيام في العشر وان تكثر من قراءه القران وذكر الله وان تدعو بالدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم عائشه ان تقوله ليله القدر اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني تكثر من هذا الدعاء في العشر الاواخر تكثر من قراءة القرآن تكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى تحرص على الإطالة في قيام الليل في بيتها جوابا بليو حفظه الله <سؤال> apa yang tidak bisa kita dapatkan semuanya bukan berarti tidak bisa kita lakukan maka kita lakukan perkara apa yang bisa kita lakukan maka seorang wanita yang tidak bisa untuk itikaf maka dia bisa untuk melakukan qiyamul lail ya di rumahnya dan memanjangkan ya bacaan dari qiyamul lail tersebut juga bisa membaca Al-Qur'an, berzikir dan berdoa dan mengulang-ulang doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha Yaitu doa Allahumma innaka afun Tuhibbul afwa fa'fu fa anni Jadi apa yang beliau sampaikan Dan anjurkan kepada wanita yang tidak beriktikaf Yaitu tetap melakukan Qiyamul Lail Memanjangkan bacaan di uh, Qiyamul Lail tersebut Membaca Al-Quran Sibuk berzikir, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah, Syekh. Kemudian pertanyaan berikutnya

jika dia seorang laki-laki yang wajib baginya untuk melakukan salat Jumat berjamaah, maka hendaknya dia beritikaf di masjid yang didirikan di masjid tersebut salat Jumat. Adapun wanita, maka tidak wajib untuk salat Jumat, maka dia boleh untuk itikaf di musalla atau masjid yang tidak diadakan salat Jumat di masjid tersebut. نعم نسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير وأن يسر لنا اليسرى وأن يجنبنا العسرى وأن يوفقنا لاقتنام هذه العشر المباركات وإلى لقاء آخر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته